Halo, assalamualaikum. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang big data. Nah, kali ini kita akan bahas tentang visualisasi data. Sebelumnya mungkin sudah dipelajari juga tahapan dari big data itu ada berapa ya. Mulai dari stage 1 itu business case evaluation, kemudian data identification, dan terakhir nanti utilization of analysis results. Nah, sebelumnya kita sudah bahas bagaimana kita mengolah data atau mengekstrak data dengan menggunakan Hadoop dan Python. Nah, setelah data yang kita dapatkan dan dianalisis, maka tahapan selanjutnya adalah kita memvisualisasikan data. Karena data yang kita dapatkan itu pada umumnya masih berbentuk teks. Dan berbentuk teks itu akan tidak mudah dipahami. Artinya butuh semacam effort untuk memahami sebuah data. Maka selanjutnya kita perlu memvisualisasikan data yang kita dapatkan. Nah, maka pada perkuliahan kita kali ini, kita akan bahas tentang visualisasi data. Nah, apa itu visualisasi data? Nah, visualisasi data adalah sebuah proses mempresentasikan data dalam bentuk grafik untuk menunjukkan pola, tren, dan informasi dari data tersebut. Nah, kenapa kita perlu melakukan hal ini? Kenapa kita perlu menunjukkan pola, tren, dan informasi tersebut? Karena kita perlu memberikan pemahaman terhadap data yang kita dapatkan, yang kita berikan pada stakeholder kita. Karena dengan menggunakan teks saja atau data yang kita dapatkan dari misalkan Hadoop seperti itu hasilnya dalam bentuk teks biasa, perlu effort seperti yang saya sampaikan tadi, perlu effort untuk memahaminya. Jangan-jangan nanti malah data yang kita dapatkan tidak mampu dia ekstrak informasi yang dia dapatkan gitu, yang ada di dalamnya. Karena data tersebut tidak tersaji dengan baik. Kemudian tujuannya adalah lebih mudah menginterpretasikan data visual secara lebih cepat. Ya, ini mungkin sudah umum juga kita ketahui bahwa penggunaan angka atau tulisan teks saja itu tingkat pemahaman orang dalam memahami data tersebut itu lebih rendah ketimbang kita mempresentasikan data tersebut dalam bentuk grafik seperti itu gambar atau seperti grafiknya. Maka oleh karena itu perlu kita memvisualisasikan data yang kita dapatkan dari tahapan sebelumnya. Ya, tujuannya itu tadi untuk memberikan pemahaman yang lebih kepada pengguna atau pembaca datanya dan juga agar lebih mudah juga untuk mendapatkan atau mengekstrak informasi apa yang ada di dalam data yang kita dapatkan. Nah, kita ingin menampilkan data yang bentuknya bercerita, gitu. Jadi ada sesuatu yang dia sampaikan oleh grafik tersebut itu. Kalau seandainya datanya tersebut hanya dalam bentuk tabel, itu seolah-olah datanya itu tidak bercerita apa-apa. Butuh effort untuk memahaminya, butuh kita lihat satu-satu datanya, kemudian kita tidak bisa melihat pola dari data tersebut. Bisa sih bisa, cuma mungkin butuh waktu aja gitu, butuh usaha yang lebih. Nah, kita menginginkan bahwa grafik yang kita atau ya visualisasi data yang kita berikan pada orang bisa memberikan pemahaman tertentu pada orang, bisa memberikan tren gitu, bisa menampilkan tren yang ada di data yang kita dapatkan. Sehingga ya yang kita berikan pada orang adalah sebuah grafik yang menceritakan tentang data itu sendiri. Jadi kita tidak perlu menceritakan oh begini, tidak perlu lagi memberikan penjelasan terhadap data yang kita berikan. Cukup berikan grafik, maka datanya akan bercerita sendiri bahwa, oh, seperti inilah kondisinya. Nah, contoh ya. Contoh, coba Anda perhatikan di sini. Ada data, ya. Ada data.
Yang pertama dipresentasikan dalam bentuk tabel. Ini tabel yang menunjukkan unemployment rate atau tingkat pengangguran penduduk ya, berdasarkan tingkat pendidikannya. Ya, tingkat pendidikannya. Ini kayaknya datanya di Amerika Serikat ya. Current, kalau kita lihat di sini, current population survey. Ini datanya jumlah persentase unemployment rate-nya atau penganggurannya. Kemudian ini median weekly earning-nya atau penghasilan bulan mingguan mereka berapa kira-kira ya. Ini median itu berarti nilai tengahnya. Seginilah gitu. Jadi kalau doctoral degree tingkat penganggurannya sedikit ya, 1,7% saja. Dan penghasilannya itu besar ya. Penghasilannya besar. Nah, ini datanya yang kita didapatkan. Nah, tentu akan lebih mudah di sini ya, kita bisa baca data, bisa informasinya, tapi mungkin kita bisa akan lebih mudah kita melihat datanya dari data di sini ya. Ini adalah data yang sama dengan data yang kan di kiri ini, tapi ditampilkan dalam bentuk grafik. Nah, di sini mungkin bisa kita lihat bahwa, oh, ternyata semakin rendah tingkat pendidikannya, maka tingkat penganggurannya semakin tinggi. Dan kita lihat juga penghasilannya ternyata berkebalikan. Sudah tingkat penganggurannya tinggi, rendah, penghasilan mereka lebih lebih tinggi ya, dibandingkan dengan penghasilan rendah ya. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka tingkat penganggurannya itu akan semakin rendah dan tingkat rata-rata penghasilan itu akan semakin tinggi. Nah, ini yang diceritakan oleh grafik ini. Dengan menggunakan grafik ini kita bisa lihat perbandingannya, bisa lihat cerita yang disampaikan oleh grafik ini. Ketimbang kita melihatnya dalam bentuk tabel yang ada di samping kiri ini. Jadi itu yang dimaksud dengan grafik. Kenapa kita menyampaikan data dalam bentuk grafik? Agar ada informasi yang disampaikan. Jadi tidak hanya sekedar data. Ada pola, ada tren yang kita sampaikan di visualisasi tersebut. Kalau di sini polanya adalah semakin rendah tingkat pendidikan, maka semakin tinggi tingkat pengangguran. Kemudian di sini, semakin rendah tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka penghasilannya juga akan semakin tinggi. Itulah tren yang disampaikan di sini. Dan juga, saat kita merancang sebuah visualisasi, tidak hanya asal gambar juga. Kita sudah tahu nih sekarang bahwa ketika kita menampilkan grafik, itu akan lebih lebih bisa menyampaikan informasi ketimbang hanya berbentuk tabel data. Tapi itu tidak berarti bahwa kita bisa menggunakan sembarang grafik untuk menampilkan data tertentu. Gitu. Perlu sebuah pertimbangan tertentu ketika kita akan menggunakan grafik tertentu. Sehingga nanti kita akan lihat bahwa ada grafik yang hanya sekedar memperlihatkan data, ada grafik yang menceritakan data. Tujuan kita adalah bagaimana kita menampilkan sebuah visual data yang bercerita atau storytelling, tidak hanya sekedar menampilkan data. Contoh di sini. Di sini juga ada sebuah data yang sama ya, data yang sama, hasil survei, tapi ditampilkan dengan dua cara yang berbeda. Yang pertama ini adalah data, ini adalah mereka mensurvei orang atau mungkin student siswa, mengenai ketertarikan mereka terhadap science. Ya. Ini ada pre, kemudian ini ada post. Jadi mungkin ini ada semacam kegiatan, mungkin apa ya, pameran mungkin. Kemudian sebelum mereka ikut pameran, disurvei dulu, seginilah minat mereka terhadap science. Kemudian setelah ikut pameran, nah, seginilah minat mereka terhadap science sekarang. Nah, kalau grafik ini, ya tergantung kita ingin menciptakan apa ya. Kalau kita hanya ingin ceritakan presentasinya saja atau perbandingan seberapa besar perbandingan
siswa ini ingin melakukan sains, maka mungkin grafik ini bisa. Kita bisa lihat perbandingannya. Ya. Oh, ternyata kebanyakan mereka oke saja gitu. Oke. Kemudian, kalau nanti setelah itu, maka 38% excited. Kemudian 14% bored. Kemudian 30% kind of interested. Ya, mungkin tertarik gitu. Nah, kalau seandainya kita ingin menampilkan bagaimana efek atau impact atau pengaruh pameran tersebut terhadap minat siswa terhadap sains, maka mungkin kita perlu menampilkan grafik ini dalam bentuk yang berbeda. Perlu kita sandingkan kedua grafik, karena kita ingin menampilkannya dua kondisi yang berbeda. Maka akan lebih cocok kalau seandainya kita menampilkan grafiknya seperti ini. Jadi di sini terlihat bahwa mana yang semulanya bosan, ternyata setelah ikut pameran, yang bosan malah lebih naik ya. Berarti memang ini adalah orang yang memang benar-benar atau siswa yang benar-benar nggak tertarik sekali sama sains gitu. Kemudian ini ya oke, ini yang berada ya mungkin tertarik atau enggak. Ternyata yang orangnya oke ini, setelah kita pameran, jadi sedikit yang hanya sekedar oke. Ternyata banyak yang pindah menjadi interested dan excited. Kita lihat persentasenya di sini, yang semula excited ini yang semula 19%, ternyata 38% setelah ikut pameran. Artinya ada peningkatan gitu. Kemudian dari yang kind of interested, ya so-so gitu, yang awalnya cuma 25%, sekarang naik 30%. Nah, yang biasa aja, kok oke aja itu yang dari semula yang 40%, artinya mereka ya oke aja gitu. Ternyata sekarang nggak sebanyak itu lagi gitu. Artinya kebanyakan yang semulanya oke, itu pindah menjadi kind of interested atau excited. Nah, ini yang ingin diceritakan oleh data, bahwa setelah mengikuti pameran, banyak students ya yang semulanya hanya tidak begitu tertarik menjadi tertarik untuk melakukan science. Ya. Ini yang ingin disampaikan oleh grafik ini. Jadi kalau di sini yang dia sampaikan hanyalah perbandingannya saja, gitu. Perbandingan, tapi tidak memperlihatkan secara langsung bagaimana impact dari pameran tersebut atau kegiatan tersebut terhadap minat siswa. Karena tidak disandingkan secara berdampingan secara langsung. Ini juga ya, kalau kita seandainya ingin melihatkan tren, gitu, maka mungkin Anda juga sudah tahu dari mata kuliah grafik dan visualisasi, kalau kita ingin menampilkan tren, maka akan lebih baik kita menampilkannya dalam bentuk grafik garis. Ya. Ya, misalkan di sini ya, kalau kita ingin memperlihatkan tren pembelian tiket, masalah yang mereka terima dan masalah yang mereka selesaikan atau mereka proses itu, perbandingannya, maka kita akan melihat, kalau di sini ya mungkin akan agak sulit memahaminya gitu, tapi akan lebih mudah kalau seandainya data yang ditampilkan seperti ini gitu. Bahkan ternyata bahwa dari waktu ke waktu ternyata tingkat pemrosesan problem yang kita terima itu semakin menurun gitu dibandingkan problem yang kita terima ya. Jadi ada semacam gap di sini. Nah, kelihatan gapnya di sini gitu. Kalau sekedar ini ya bisa sih kelihatan gapnya, tapi akan butuh effort gitu. Akan lebih mudah membacanya kalau seandainya kita menampilkan grafik dalam bentuk seperti ini. Ya, itu tadi ya. Tujuan dari visualisasi data adalah mencari pattern atau pola. Yang contohnya tadi ya, ini polanya ternyata terjadi penurunan kemampuan pemrosesan. Mungkin di sini sudah terjadi semangatnya yang turun mungkin, tenaganya sudah kendor, gimana lah. Kemudian juga mencari relation atau keterkaitan. Ya, banyak variabel yang mungkin bentuk sebuah keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Ya. Misalkan ini keterkaitan antara
siswa terhadap sebuah kegiatan, atau ini keterkaitan antara tingkat pendidikan dengan tingkat pengangguran, ya, dan juga tingkat penghasilannya. Nah, ketika yang kita ingin, okay, berarti kesimpulannya sudah fix bahwa kita, kalau kita ingin menyampaikan sebuah informasi dari data yang kita dapatkan, maka akan lebih baik kalau seandainya kita menampilkan data tersebut dalam bentuk visual. Oke, nah next, bagaimana kita mendesain sebuah grafik yang bagus yang bisa menyampaikan cerita itu tadi. Yang pertama ya, kita perlu memahami konteksnya, ya. Kita memahami konteks dari data informasi yang akan kita sampaikan itu apa. Kita bisa mulai dari pertanyaan yang berikutnya. Siapa yang akan membaca infografik? Siapa yang akan membaca visual data yang akan kita buat ini? Kemudian berikutnya, apa informasi yang ingin diketahui oleh si pengguna atau audiens dari grafik tadi? Kemudian how atau what data is available? Terus data apa yang tersedia untuk mempresentasikan kebutuhan mereka. Ya, misalkan tadi kalau di kampus ya, siapa yang akan menggunakan data? Ternyata menggunakan data nanti adalah dekan misalkan. Kemudian apa yang ingin diketahuinya? Dia ingin mengetahui seberapa besar penurunan atau peningkatan rata-rata IPK mahasiswa misalkan. Kemudian bagaimana data tersebut kita dapatkan? Ya, datanya bisa dapatkan di sini. Itu informasi konteksnya dulu, terutama apa informasi yang akan kita tampilkan. Karena setiap informasi yang akan kita tampilkan memiliki cara untuk metode itu sendiri, untuk atau grafik tersendiri yang digunakan. Kemudian data apa yang cocok, bagaimana cara mempresentasikan data tersebut. Setiap konteks akan memiliki cara yang berbeda. Kemudian setelah kita tahu bahwa konteksnya itu, informasi yang dibutuhkan itu, maka kita kemudian memilih visualisasi yang tepat. Kalau seandainya tadi kebutuhannya adalah ingin melihat tren peningkatan atau penurunan IP mahasiswa, maka kita bisa menggunakan pilih line chart misalkan. Karena yang ingin dilihat adalah tren ya. Berarti per semester dong, semester ini trennya gini, semester itu trennya begitu. Nah setelah ingat, di sini ini penting, grafik tertentu hanya cocok ditampilkan dengan grafik, data tertentu hanya cocok ditampilkan dengan grafik tertentu juga. Kemudian setelah itu, baru kita mendesain grafik yang akan kita tampilkan. Perlu diperhatikan ukuran, warna, dan tata letak, ya. Jangan terlalu monoton, jangan terlalu norak, dan jangan terlalu salah fokus. Jangan salah fokus. Misalkan nanti malah judulnya terlalu bling-bling, sementara yang informasi yang kita tonjolkan sebenarnya ada grafiknya. Maka seharusnya yang menonjol adalah ya grafiknya, bukan judulnya mungkin, atau mungkin legendnya, atau mungkin teks-teks lainnya. Kemudian tata letaknya bagaimana, kita perlu perhatikan juga. Nah, lalu bagaimana saat kita ingin mendesain grafik dengan menggunakan Python? Karena bahasan kita adalah Python, maka kita akan gunakan Python untuk mendesain grafiknya. Ini masih nyambung dari yang sebelumnya. Setelah datanya kita proses dengan menggunakan Hadoop, kemudian kita dapatkan datanya, dan selanjutnya data tersebut kita analisis, dan kemudian setelah kita dapatkan hasil analisisnya, kita tampilkan. Nah, kebetulan karena sebelumnya kita menggunakan Python untuk memproses data dengan Hadoop-nya, maka untuk menampilkan grafiknya, kita juga akan gunakan Python. Nah, Python sendiri itu memiliki banyak library, termasuk library untuk membuat
visualisasi data. Nah, library yang terkenal untuk visualisasi data di Python ini adalah Matplotlib. Matplotlib. Ini bisa Anda lihat di websitenya matplotlib.org. Nah, bagaimana caranya kita membuat visualisasi dengan menggunakan Python? Ada banyak tutorial di internet. Nah, kita akan ambil salah satu contoh, yaitu ini. Geeks4geeks.org Data Visualization Different Charts in Python. Oh, actually ada di sini, bisa kita lihat. Nah, ini contoh salah satu tutorial yang bisa kita gunakan untuk mempelajari bagaimana cara membuat visualisasi data atau grafik atau chart dengan menggunakan Python. Oke. Okay? Nah, kita akan coba yang ini. Untuk codingnya, saya akan gunakan Visual Studio Code di sini sebagai code editornya. Di sini saya sudah punya sebuah project sederhana, script Python yang simple. Belum, masih kosong ya, maksudnya projectnya, filenya cuma satu. Nah, sebelum kita mulai, perlu diperhatikan juga bahwa untuk membuat grafik di sini, dibutuhkan beberapa library. Yang pertama itu panda untuk membuat datanya, untuk membuat data frame-nya. Maka kita perlu install terlebih dahulu library panda, ya. Kemudian yang kedua adalah matplotlib, maka kita juga perlu install library matplotlib ini kalau seandainya library-nya belum tersedia. Kalau seandainya sudah tersedia di komputer Anda, Anda bisa langsung gunakan. Saya akan Nah, kita bisa cek dulu apa saja library yang ada saat ini ya. Yang baru ada baru PIP dan Setup Tools. Berarti yang pandasnya dan matplotlibnya belum ada. Berarti kita perlu install pandas. Kemudian nanti adalah matplotlib. Oke, sekarang kita sudah install seluruh library yang kita butuhkan. Kita bisa cek di sini, PIP list. Ini matplotlib. Kemudian tadi ada pandas. Oke. Nah, ini kebetulan saya menggunakannya melalui Visual Studio Code. Anda juga bisa menggunakannya melalui terminal seperti command prompt. Ya.
Pandas, Matplotlib. Yang kita install 2, ternyata install banyak ya. Kenapa? Karena Matplotlib dan Pandas ini supaya jalan dia membutuhkan library lain, jadi otomatis diinstal. Oke, kita sudah install ketergantungannya. Nah, selanjutnya kita bisa membuat grafik ya. Pertama import dulu library yang kita butuhkan. Kita copy paste aja. Kemudian kita load data yang akan kita buatkan grafiknya melalui ke dalam Python. Kebetulan di sini datanya berbentuk hardcode saja, berbentuk list. Jadi kita copy aja dulu. Ini. Full screen. Dan, nah setelah itu baru kita buatkan grafiknya. Pertama kita buatkan data frame-nya. Data frame dari data yang kita dapatkan. Rapikan sedikit. Kita buat data frame-nya. Dari data yang tadi kita punya, kita buatkan data frame-nya, di mana setiap kolomnya ini kita beri judul ini. IMP ID, gender, age, jadi ini adalah employee ID-nya, jenis kelamin, age, kemudian sales-nya berapa, kemudian BMI-nya, body mass index-nya, kemudian income-nya berapa. Oh, ada juga ya, employee itu ditanya beratnya badannya gimana. Nah, setelah itu baru kita plot diagramnya. Di sini kita buat histogram saja dengan menggunakan perintah his dari diagram, dari data frame-nya. Dan terakhir baru kita tampilkan. Ya, tampilkan grafik yang akan kita tampilkan. Kita coba run. Nah ini grafik yang dihasilkan. Kemudian perintah yang kita gunakan di sini histo gitu aja ya. Jadi kita tidak atur parameter apa-apa, maka dia akan menampilkan histogram dari data yang kita miliki. Kebetulan dari data yang kita miliki ada 3 buah kolom yang berupa angka. Yang pertama adalah ini, umur, kemudian yang kedua tadi adalah sales, dan yang ketiga adalah penghasilan. Maka dia akan buatkan histogram berdasarkan ketiga kolom tersebut ya. Yang pertama berdasarkan age-nya, kemudian income-nya, dan kemudian sales-nya. Makanya ada 3 histogram di sini. Ya. Kemudian angka-angka ini adalah angka-angka kemunculannya berapa kali ya. Berarti yang 30 itu ada 1 orang umurnya. Ini 40 berarti ada 1 orang juga. Ya, ini histogramnya. Ya, karena di sini kita tidak mengatur parameter atau apapun, maka diagramnya dibuat otomatis oleh Python-nya. Ini nggak bagus sih sebenarnya seperti ini. Seharusnya kita yang mengatur seperti apa diagram yang kita inginkan. Nih, tapi kira-kira prosesnya seperti itu. Import library-nya, import datanya ke dalam Python, kemudian buat data frame-nya. Kalau belum, kemudian baru kita gambarkan dengan menggunakan Matplotlib. Nah, kalau seandainya kita ingin menampilkan grafik kolom ya, seperti ini, maka kita bisa gunakan perintah dfplotbar. Kita copy aja. Copy.
Kemudian, nah di sini baru kita ngatur ini ya. Copy aja dulu. Ini adalah statement yang meminta kita meminta untuk dibuatkan bar chart. Bar chart. Ya. Di mana yang kan kita buat bar-nya itu adalah antara age dengan sales. Age dan sales. Di mana nanti untuk kita ingin menampilkan keterkaitan penjualan terhadap umurnya. Jadi karyawan yang seperti apa, berapa umurnya yang penjualannya tinggi. Gitu. Kemudian setelah itu kita beri label X-nya, sumbu X-nya itu dengan age, dan sumbu Y-nya atau sumbu vertikalnya dengan sales. Ya. Kemudian kita show. Nah, lihat di sini, show udah dua kali. Biasanya sih hanya bisa menampilkan grafik satu grafik pada satu waktu. Jadi nanti akan gantian munculnya. Coba kita run. Ya, ini grafik yang pertama tadi, karena tadi yang loadingnya saya sambung aja. Dan ini grafik yang kedua. Nah, perlu diperhatikan di sini. Ini juga kita tidak perhatikan data yang ditampilkan. Ini masih ngasal nampil. Yang biru adalah age, kemudian yang orange adalah sales. Kemudian yang hijau adalah income. Ya. Ini hanya menampilkan data begitu saja ya. Jadi kita tidak ngatur data seperti apa kita tampilkan. Walaupun sebenarnya kalau Anda lihat di sini, age mana dong ada employee yang umurnya 0 atau 1 tahun, 2 tahun. Nggak ada dong. Ini hanya membuat gambar sedemikian rupa saja. Kemudian berikutnya, harusnya dua kali ya, dua kali. Kenapa dua kali? Yang pertama plot bar, plot bar. Ini menampilkan data secara keseluruhan. Ini ada bar yang kedua, baris kedua tiga. Kita membuat satu grafik bar lagi di mana sumbu x-nya adalah age, kemudian sumbu y-nya adalah sales. Ya. Seharusnya nggak ada lagi ya. Terus ada grafik kedua yang muncul. Kita akan komen yang ini. Oke, run. Nah, seharusnya seperti ini. Ya. Kita buat grafik bar yang kedua, di mana sumbu X-nya adalah age, yang ini. Kemudian sumbu Y-nya adalah sales-nya seberapa, gitu, berapa banyak sales yang dia buat. Ya, coba perhatikan di sini, karena kita nggak ngatur apa-apa, maka sumbu X-nya ditampilkan dalam ini ya, 27,5, 32,5, atau biasanya umur orang ditampilkan nggak ada yang pakai setengah-setengah ya. Umurnya berapa? 17,5 tahun. Nggak ada biasanya kayak gitu. Ya ini karena kita nggak ngatur ya. Kita serahkan semuanya pengaturannya ke Matplotlib. Kalau kita ingin tampilkan yang lain, maka kita ingin tampilkan yang lebih baik, maka kita harus atur ini. Sumbu X-nya. Kemudian, next, ini grafik bar ya. Kalau grafik bar berarti kita gunakan berita bar, kalau histogram kita gunakan his ya, dari df-nya. Kemudian berikutnya ini contoh plot, grafik berikutnya plot, kemudian nah berikutnya pie. Kita coba yang pie deh karena plot kayak yang jarang kita gunakan. Kita ingin membuat grafik pie. Ini kita komen dulu biar nggak bentrok nanti.
Nah, ini kita membuat sebuah grafik pie di mana data yang kita gunakan adalah kolom age. Ya, kita ada kolom yang ketiga, berarti kolom di sini. Kemudian labelnya kita beri A, B, C. Jadi kan datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi untuk setiap data kita beri label itu. Dan kepotong. Kita octopic-nya itu %1,1F. Jadi datanya kita tampilkan dalam bentuk ini. Formatnya 1,1F. Kemudian kita kasih shadow. Kemudian kita show datanya. Tampilkan. Ya. Ini data yang tampilkan. Ini yang ini shadow-nya. Kalau kita buang shadow-nya ini jadi false. Kayak mungkin belakang sini nggak akan kelihatan. Nggak ngaruh-ngaruh banget sih. Ini ya, ini labelnya tadi A, B, C, D, kemudian ini angka persentasenya, berarti A itu adalah A ada 34, ini 34. Berapa persen dari total umur sini? Ini seharusnya bukan persennya, tapi ini cuma contoh aja sih, masa umur dipersenkan. Seharusnya kalau sales, oke lah. Dari ini, berapa persen penjualannya dari total penjualan yang dilakukan oleh seluruh karyawan ini, nah itu cocok. Tapi ini umur, nggak apa-apa lah, ini cuma contoh aja. Kemudian show, kemudian kita juga bisa tampilkan legendanya, legend. Legendnya di sini, loh kok nggak ada ya? Show. Legend. Ini kalau kita ingin menampilkan legend dan posisi legend itu pun bisa kita atur. Sekarang kalau di sini saya nggak atur di mana-mana ya. Jadi kalau mau atur netplotlib legend. Ini contoh kalau seandainya Anda ingin mengatur. Cara ngaturnya ya terpaksa kita baca manualnya. Pyplot legend. Contoh di sini parameternya handle lock base location location legendnya bisa upper left, upper right, lower left, lower right, upper center, lower center. Misalkan saya ingin tempatkan dia di center left, center left. Jadi saya kasih aja lock di sini, center left. Coba lagi. Center left berarti harusnya di sini ya. Dari sini ya.
Kita tutup dulu ya. Dia center left tapi masih nimpa di sini gitu. Enggak ke sananya dia. Kalau upper left. Upper left agak ke atas sedikit. Center tengah gitu. Upper right, center right, lower center, bawah, terus tengah. Nah iya, celakanya kita hanya bisa menampilkan grafik satu lewat satu dari dua, jadi kita harus close dulu, kemudian baru kita jalankan lagi. Ya kayak gini jadinya, tengah, bawah. Ya akan ada pengaturan lebih lanjut kalau seandainya kita ingin menempatkan dia di tempat yang kita inginkan. Nah, ya, ini contoh berikutnya scatter. Kalau data science, data Anda menggunakan data science mungkin akan sering menggunakan scatter ya. Untuk melihat persebaran data. Mana tahu nanti ada data pencilan. Kita komen. Kita buat scatter, grafik scatter dari plotlib dengan data yang kita gunakan adalah income di sumbu X dan age di sumbu Y. Error ya. Income. Key error income. Ya dong, income-nya pakai huruf besar. Income. Age, huruf besar juga. Oke. Okay. Nah, ini lihat sebarannya. Ya, kita bisa gunakan data yang lain untuk menampilkan sebarannya. Kemudian Anda juga bisa ngasih title di sini. PLT title sebaran gaji employee. Nah, itu cara kita membuat grafik dengan menggunakan matplotlib. Nah, kalau sekarang itu data yang kita gunakan, datanya langsung kita buatkan di sini. Bagaimana kalau datanya berbentuk atau berada di luar sana, misalkan dalam bentuk CSV atau database. Kalau database ya kita tinggal connect ke database-nya, kemudian kita ambil datanya. Kalau CSV ya kita tinggal load data CSV-nya. Nah, kalau dari Hadoop, kemarin kan pemrosesan Hadoop akan menghasilkan sebuah file text. Makanya kita ambil data file text-nya, kemudian kita load ke dalam program. Nah, saya akan contohkan satu grafik lagi, yaitu grafik yang mana datanya itu kita ambil dari CSV. Kita buat satu file lagi. Visual 2. Oke, kita akan coba load data CSV ke dalam Python. Namun tentu kita butuh file CSV-nya terlebih dahulu. Nah, untuk file CSV-nya saya sudah ambil sebelumnya, yaitu saya ambil dari data.go.id. Ini data.go.id. Cuma saya lupa ambilnya dari mana. Maksudnya apa
karena di sana banyak data. Silakan ini ya, yang akan kita gunakan. Kita bawa di sini deh, biar mudah. Ini datanya sederhana. Jumlah pencari kerja berdasarkan tingkat pendidikan ya, dan jenis kelamin. Jadi pendidikan tingginya ini, cari kerjanya nol. Jadi di sana nggak ada. Cuma saya lupa ngambil datanya dari provinsi mana ya. Nah, datanya saya ambil dari sini, dari data.go.id. Anda bisa cari data-data yang bisa Anda gunakan sebagai sampel di sini untuk belajar. Cuma ya, banyak juga yang tidak tersedia ya setelah di-download ternyata kayak gini atau kayak gini. Tapi banyak kok data yang lain. Oke, nah, datanya di sini ya. Kalau kita lihat, nah ini data CSV-nya. Pertama tentu kita perlu import dulu seluruh library yang kita butuhkan. Matplotlib.pyplot splt. Oops. Kemudian yang kedua. Kemudian yang kedua kita import pandas std. Dan karena kita akan import CSV, kita akan gunakan library NumPy. SMP. Oke. Tesnya, kita akan load dulu datanya. Jadi kita langsung load aja deh. Kita gunakan panda untuk meng-load data CSV. Jadi pd read CSV, nama filenya adalah 01 jumlah pencari kerja, namanya panjang, terdaftar 2017 CSV. Oke. Next. Kita coba lihat datanya dulu deh. PDF. Coba dulu. Oke, bisa. Kalau kita print PDF. Nah, ini data yang kita dapatkan. Ya, mudah aja ya baca CSV-nya karena sudah ada library pandanya. Selanjutnya, datanya sudah dapat. Nah, kita akan nampilkan dalam bentuk bar chart-nya. Bar chart. Yang akan kita gunakan sebagai label nantinya adalah kolom pertama. Yang ini. Oh ya, kebetulan karena ini kita load dari CSV, dia sudah punya nama kolom masing-masingnya. Ini. Jadi kita nggak perlu lagi kasih nama kolom seperti di contoh yang pertama yang ini tadi. Nah, kita akan buat labelnya berdasarkan nama kolom yang ini. DF. Pendidikan tertinggi, copy aja deh nama kolomnya. Nggak bisa di copy paste. Oke, berarti ini akan kita jadikan sebagai labelnya. Kemudian kita ambil data prianya, data pria df. Kita ambil data dari kolom laki-laki. Kemudian data wanita. Dengan DF perempuan. Kemudian data jumlah.
jumlahnya, df jumlah. Ya, ini datanya adalah tingkat pendidikannya, kemudian berapa pelamar laki-laki, pencari kerja laki-laki, pencari kerja perempuan, dan jumlahnya. Nah, ini datanya sudah ada. Ini nanti akan kita jadikan sumbu X, dan ini sumbu Y-nya. Nah, kita perlu jumlah, berapa jumlah label yang kita punya. Ini berapa jumlahnya. Kalau di sini sih total bisa kita hitungnya 8. Kita buat 8. Tapi kita ingin dia otomatis. Kalau seandainya nanti ada jumlah pengurangan pendidikan, level pendidikan, atau mungkin penambahan level pendidikan, jadi kodingannya masih bisa kita gunakan. Kita hitung berapa panjangnya labels, atau berapa jumlah elemen yang ada di labels. Dapatlah nanti dia 8 seharusnya. Nah, kemudian kita akan buat bentuk bar chart. Kita tentukan berapa lebar dari bar chart-nya. Ya, tentukan lebar dari bar chart-nya. Nah, kita akan tampilkan 3 buah data dalam satu grafik. Data laki-laki, jumlah perempuan, dan jumlah keseluruhannya. Jadi, kita akan buat dalam bentuk subplot. Subplot. Nah, bar yang pertama. Kita beri aksis barnya itu adalah X kurang width per 3. Kenapa width per 3? Karena kita akan nampilkan barnya itu dempet 3. Jadi agar mereka bisa saling share tempat. Yang 30 ini kita bagi 3. Satu untuk masing-masing jumlahnya. Jadi nanti untuk data laki-laki lebar barnya itu 0,10. Perempuan 0,10. Dan untuk yang totalnya juga 0,10. Jadi kita bagi 3 width-nya. Kemudian data yang akan kita gunakan adalah data pria untuk sumbunya. Kemudian lebar bar chart-nya adalah width bagi 3 karena tadi mereka saling share, dan kita beri label pria. Kemudian untuk bar yang kedua sama posisinya sekarang adalah di X, ya, bukan X kurang 2, X kurang width per 3. Yang kita tampilkan adalah data wanita, kemudian lebarnya sama, seluruh bar lebarnya sama, ini posisi X-nya, kemudian labelnya sama dengan wanita. Saya buat dulu, mungkin kalau ada yang bingung nanti bisa lihat hasilnya seperti apa. X bar X ini plus 3, plus width per 3, data tot jumlah, lebarnya sama, width per 3, dan labelnya adalah jumlah atau total. Oke, kita set Y labelnya adalah jumlah bin total, biar nggak sama. Kemudian kita set juga untuk label X-nya itu jenis kelamin. Kemudian apa yang kita atur lagi, ya? Itu aja deh. Kemudian kita tampilkan.
Coba kita coba datanya. Oh, ada error. Attribute numpy arrange R-nya 1. Nah, ini grafiknya. Nah, jenis kelaminnya jumlah, jenis kelaminnya. Kok jenis kelamin sih? Ah, ini tingkat pendidikannya, sorry. Berarti salah dong label X-nya. Tingkat pendidikan. Jumlah tingkat pendidikan. Kita coba lagi. Oke, ini tingkat pendidikannya. Cuma tingkat pendidikannya di sini tampilnya adalah 0, 1, 2, 3. Ya, karena kita tadi memang menggunakan labelnya itu. Nah, yang kita inginkan yang jadi label itu adalah ininya gitu. Label nama pendidikan tertingginya, bukan indeksnya. Jadi mungkin perlu kita atur lagi labelnya. PLT XTIX. X, itu label L, label. Oh, ini belum matikan. Nah, sekarang permasalahannya adalah karena label yang terlalu panjang, jadi dia bentrok-bentrok begini. Maka, ya... kita rotate labelnya 70 derajat. Misalkan. Nah, baru deh. Ya, elah. Kira-kira begini. Cuma tak kenapa tampilan jadi seperti ini. Ya. Kira-kira gitu. Wah. Ini seolah-olah saya tahu semuanya sebenarnya sih. Sebelum saya membuat video ini, saya sudah mencari tahu bagaimana cara menampilkan ini. Ya. Kebanyakan sih searching di Google ya, jadi kita cari tahu gimana. Memang tidak mudah sih sebenarnya untuk membuatnya. Dan juga tidak hafal sebenarnya. Saya yakin ketika Anda baru nanti megang Matplotlib, Anda akan bingung bagaimana cara menampilkannya seperti ini, bagaimana cara seperti itu. Ya dicari di Google. Saya cari ini juga menampilkan dia labelnya miring seperti itu juga butuh effort untuk mencari bagaimana caranya. Kasih legend misalkan total, kemudian PLT Python-nya mencari kerja. Nah, untuk sebuah grafik yang bagus ada banyak yang diatur sebenarnya. Contohnya di sini ya, ini kan nggak tahu ini berapa angka sebenarnya. Bisa kita buatkan angka di sini atau mungkin kita buatkan di sini ya semacam garis bantu untuk memperlihatkan bahwa ini lebih dari 700 loh. Ini nggak tahu nih, yang biru ini sampai 600 atau mungkin cuma 500 sekian atau mungkin 600 lebih. Nah, itu nggak tahu. Mungkin bisa dibuatkan bantuin di sini atau mungkin kita tambahkan angka di sini. Jadi ya. Ada yang perlu kita pertimbangkan ketika kita mendesain sebuah visualisasi. Nah, Matplotlib sudah menyediakan fasilitasnya, cuma mungkin butuh effort untuk menampilkan sebuah grafik. Oke? Nah, ya, demikianlah materi kita tentang bagaimana caranya kita membuat grafik dengan menggunakan
Metrolit. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.